Alhamdulillah kita kita bawakan khas ke di Dewan Haji Satim untuk program next program program langkah kanan bersama Ragat Foundation untuk agihan kasut naik bersama dengan kerjasama ranting Kampung Toban Lama 2. Ini anak-anak akan menerima sumbangan kasut daripada Ragat Foundation. Jadi sekarang tu kita tengah santai-santai menanti ketibaan para tetamu yang dijemput untuk hadir untuk majlis pengagihan kasut daripada Ragat Foundation. Hujan renyai-renyai, Azian Nasir, hujan renyai-renyai di situ.
penyanyi dia. Hai. Kehadiran untuk ayahanda pemulu kita dan majlis. Cik, wakil tuan punya lewat. Soang je. Sepan sih. Gua pokang dah. Hah? Hah? Banyak ni, banyak akan. Ayah. Keadaan suasana di dalam Dewan Haji Satim sebenarnya program Langkah Kanan daripada Ragat Foundation dengan kerjasama Ranting Tabuan Lama 2. Majlis kita akan pengisiannya mengagihkan kasut kepada anak-anak permata kita di komuniti Kampung Tabuan Melayu, itu khususnya Kampung Tabuan Alamak 1, Alamak 2, Hili. Kita kumpulkan embak sidak nembiak-nembiak yang si ada belajar di Taska, yang belum belajar dan mungkin yang si belajar, yang si berkemampuan, kita bawakan khas ke Dewan Haji Satim untuk menerima sumbangan daripada Tuh Puan kita melalui Ragat Foundation. Jadi sama-sama kita doakan agar majlis pada petang tu dipermudahkan berjalan dengan lancar. Ya, insya-Allah. Wakil daripada Ragat Foundation Puan Lila telah pun sampai dan juga ayahanda penghulu Hamzah Haji Dullah pun hadir bersama untuk memeriahkan lagi majlis program Langkah Kanan bersama Ragat Foundation pada petang tu. Ya, alhamdulillah. Dan juga kerjasama ketua ranting atau Tabuan Lama 2 pun ada bersama pada program petang tu. Dan juga wakil kepada tuan punya dewan tu pun hadir bersama untuk majlis Langkah Kanan, program Langkah Kanan kita pada petang tu. Jadi adik-adik, kanak-kanak yang belum datang, cepat datang di situ. Kita nunggu kehadiran kanak-kanak yang telah memberi nama untuk mendapatkan kasut sumbangan daripada Tuh Puan Ragat kita. Jom, sebentar lagi kita akan bermula. Sebentar lagi majlis akan bermula. Jangan lupa followers, like, comment and share.
Alhamdulillah rezeki kanak-kanak, rezeki anak-anak mutiara, anak-anak permata kita. Yang tadi petang tadi kita berada di tadika kemas Tuan Lot dekat dengan suru Tuan Lot ya. And then kita itu adalah sesi kedua terakhir untuk program langkah kanan kita. Untuk sesi yang terakhir kita akan polah di Kampung Selepa Putus tadika. Di sini perpaduan Tuban Tengah. Tadika perpaduan Tuban Tengah. Perpaduan Tuban Tengah. Ya adalah sesi terakhir esok hari. Okey. Sebentar lagi kita akan berpula program kita, program langkah kanan bersama Ragat Production dengan kerjasama Ranting Tuan Lama 2. Dan alhamdulillah kita dihadirkan oleh ayahanda kita Penghulu Hamzah bin Haji Tolah. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan bermula dengan program langkah kanan kita, agihan kasut kepada anak-anak permata kita di Kampung Tebuan Tebuan Melayu. Thank you.
orang kita. Hebat nanti nunggu anak aku banyak. Kasih nunggu. Kita kan?
si handphone kami si Bungkah dua tiga orang sini ada saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini dulu kami diantin kepada lama dua mengadukan kehadiran Puan Nabila daripada rakyat condition. Terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada yang telah penghulu Hamzah bin Azidullah yang juga ketua nanti kita dan nanti dan juga ayah dan kita wakil kepada Tuan Punya Dewan ayah dan Nen Haji Satim. Terima kasih kerana hadir kepada matis kita program langkah kanan kita pada petang yang mulia ini. Sebelum itu bagi memberkati majlis kita pada petang ini, sama-sama kita menadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa kita pada petang yang mulia ini. Okay. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Allah yang menetapkan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah atas perkenan dan izin-Mu kami dapat berkumpul di Dewan Haji Satip ini bagi mengikuti program Langkah Kanan Ajaran Olahraga Foundation dengan kerjasama Rantun Tahun Lama 2 sumbangan kepada anak-anak permata kita. Bersyukuran juga ya Allah kepada-Mu kerana kami dapat melaksanakan program ini seperti yang telah dirancang. Berkatilah perhimpunan ini, berkatilah jua usaha-usaha kami, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Kurniakanlah kepada kami kesehatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga kami mampu menghadapi cabaran, berdaya saing dan mampu menjana kecemerlangan umat di persada alam ini. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, kami dengan segala rendah diri memohon agar Engkau kurniakan kami dan hamba-hambamu sekalian dengan taufik dan hidayah sentiasa di bawah pimpinan dan petunjukmu ya Allah. Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami tunaikan akan mendapat penuh kejayaan dalam keredaan dan restumu di sepanjang zaman. Biarkanlah kami dan negara kami daripada segala bara bala bencana. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan. Bersihkanlah negara kami, khususnya kampung kami yang tercinta ini, segala anasir jahat. Bantulah kami semua ke jalan yang benar, adil dan saksama dalam melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Ya Allah, sesungguhnya di tangan-Mu sahajalah kuasa penilai segala amalan. Kau jadikanlah segala kerja kami hari ini dan hari-hari yang mendatang sebagai ibadah yang Engkau redai. Jadilah segala kerja dan usaha kami ini sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Kurniakanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah dalam menabur bakti, membangun umat dan juga membangun komuniti yang ada di kampung Taban Melayu ini. Seterusnya jadikanlah negara kami, khususnya kampung Taban Melayu, sebuah negara dan sebuah kampung yang mendapat limpahan nikmat dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah wa minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan doa tadi dan diaminkan oleh kita semua, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi meneruskan program kita pada petang yang sangat mulia itu, jadi kita menjemput atau dengan kita menjemput ketua hati kita untuk sepatah dua kata. Mic sedikit. Kita akan mengikuti semangat kita untuk
kontak. Baik, kita sih fokus. Kami sih fokus. Fokus saya sih membuang pasal terbanyak pelajaran dari sekolah ini. Oke. Oke, terima kasih kepada ketua ranting atau buat nama dua. Seterusnya kita mengalukan ibu keluarga dan keluarga kepada ayahanda penghulu kita untuk mengucap sigi dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, Kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penduduk-penduduk di Tabuan. Tabuan ya, Tabuan negeri ini, terutama sekali pada Tok Penghulu kerana sini hadir pada hari ini, kepada semua AJK-AJK dan ketua kampung ya, dan kepada semua saudara-saudari yang hadir, dan juga yang penting pada petang-petang ini adalah adik-adik yang comel-comel di depan ini. Berikan tepukan kepada adik-adik ini. Kuat lagi. Tepukan tertunggu ya. Okey, jadi sekarang saya Lila Zaini ya, bukan Cinta seperti yang semua orang panggil ya. Nama saya Lila Zaini dan saya mewakili Tok Puan Ragat, iaitu pengerusi kepada Ragat Foundation. Tok Puan Ragat ucapkan berbanyak-banyak memohon maaf kerana pada saat-saat akhir beliau ada sesuatu yang tak dapat dielakkan. Sebab beliau memang sangat-sangat-sangat-sangat nak hadir ya. Sebab beliau sendiri yang menghubungi saya ya, dan mengatakan daripada semalam ya, pukul 1 pagi beliau bertanya tentang tempat ni. Beliau amat sangat nak datang ya. Sampailah tengah hari tadi dia buat keputusan untuk hadir. Tetapi kita hanya boleh merancang ya, tapi Allah saja yang menentukan. So on behalf of Tok Puan, saya mohon maaf dan insyaAllah ya, kalau ada rezeki kita akan bertemu dengan beliau lagi sekali lagi insyaAllah. Jadi petang ini adalah program yang sangat-sangat berdekat di hati Tok Puan, di mana program yang dipanggil sebagai langkah kanan. Langkah kanan adalah kita percaya bahawa permulaan masa depan anak-anak kita ini adalah bermula daripada langkah masa mereka masih kecil. Ya? Langkah kanan itu adalah langkah untuk menuju masa depan yang mencabar. Kalau kita tengok sekarang ni ya, ya dahulu kehidupan kita ya, dan sebagainya amat mencabar. Jadi kita percaya anda kata langkah itu diberi langkah terbaik dengan satu permulaan yang positif, insyaAllah kita dapat membina satu generasi akan datang yang baik dan yang berharga untuk negara kita. Okay? Jadi anak-anak di depan saya ini adalah merupakan masa depan kita, masa depan negara kita, generasi akan datang insyaAllah. Jadi sebab itulah program ini adalah program yang amat penting untuk kami Ragat Foundation dan juga amat dekat di hati Tok Puan. Okay? Di mana kita mengagihkan lebih kurang 1,000 kasut, 1,000 pasang kasut di sekitar Sarawak, di kawasan-kawasan pedalaman. Dan jumlah kasut yang diedarkan untuk program ini adalah sebanyak 25,000 pasang di seluruh Malaysia. Ya? Jadi kita harap dengan program ini dapat diperbanyakkan lagi dan insyaAllah kita akan mengadakan berbagai-bagai lagi program ya. Dan kita takkan melupakan kampung temuan ini di mana sangat dekat di hati. AJK daripada bermula di kami mengadakan program di sini iaitu program Bobo Lampu, kerjasama yang amat erat, tak kira lah last minute ke jalan yang masih pendek, sentiasa memberi kerjasama yang terbaik. Jadi mewakili Tok Puan Ragat, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat ya, dari AJK, penduduk kampung, Tok Penghulu, ketua kampung dan sebagainya, dan saya panggil ustaz ya, penyelaras dan semua seluruh masyarakat di kampung Temuan ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya harap dapat kembali lagi untuk mengadakan program-program yang memberi manfaat kepada masyarakat insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, hopefully cinta hopefully akan diadakan program aktiviti keterusan di kampung kita insyaAllah. Cinta, okey, saat yang ditunggu.
Jadi kita menjemput Kak Kondila untuk ke depan, dan juga Pembulu, Ayanda Pembulu kita, dan juga TA Ketua Hati kita, dan juga Ayanda Nendang untuk kita akan untuk sesi pengajian kasih untuk anak-anak. Dipersilakan Muhammad Akil bin Bezuan, Akil bin Bezuan. Kita adakan simbolik untuk perlihatan perlindungan tanah kasut untuk yang kita tarik saja untuk kita asuh kasutnya di kaki. Tepuk tangan, alhamdulillah. Dan juga adik kita, anak termacam kita, yang dapat sumbangan rezeki daripada perempuan raga kita melalui wakil kita, Kondila. Dan seterusnya dari jalan tari Jambiak untuk kita sesi jerahan agihan kasut naik, bukan kaleng-kaleng kasut ya, kasut naik ya. Itu ada lagi nih, jangan risu anak-anak kita yang kami itu kita akan dapat dua kasut seperti mana tukai kita depannya. Dapat disarung kasut oleh Cita kita. Bukan kaleng-kaleng, namun kasutnya Cita. Okay, next. Next, comelnya. Comel. Anak-anak terpaksa kita yang menunggu giliran untuk disarungkan kasut oleh Cita kita. Tapi Cita saya akan dapat nyarung ke semua itu. Tapi yang pasti semuanya akan dapat kasut naik. Diharap bapak-bapak di belakangnya, insya Allah anak-anak kita orang akan dapat kasutnya. Yang kita sedang tangga adalah simbolik penyerahan menyarung kasut kepada anak-anak permata kita. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, syukur. Jadi kita ada ada lagi. Okey, last. Ada lagi second last untuk Cita menyarung kasut ke kaki. nama glamour Kak Lila boleh ya, kita sebut Cita aja. Musik please. Sesi fotografi. Ni tim kita oh. Tim kita sedang ambil gambar kan. Jadi bulu merah.
Acik, acik. Jadi kameramen, cik. Ya. Oke, semua untuk pengetahuan Anang Hirau adik kita tangga 100 adalah gimmick penyerahan kasus naik kepada anak-anak permata kita. Dengan bisa anak-anak yang belum bisa kasus dan insyaallah ada dan boleh. Okay, for the last part of the class. Sarungan terakhir yang ada Fadila Kina AKA Cipta. Sarungan terakhir untuk anak-anak. Ada lagi? Ya, alhamdulillah. 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 Syukur sudah sekarang selesai untuk gimmick penyarungan kasur ke kaki. Ada lagi? Sudah. Last. Dah. Ya. Dah. Tuh stop, kontrol. Dah. Banyak hilang. Ya. Belah beri sidak lain. Ini akan sidak akan dapat dia. Lepas tu kita akan adakan sesi fotografi bersama anak-anak. Jangan girau atau pengiban. Jangan girau. Kita orang akan dapat kasut dia. Itu yang kita akan tentu adalah gimmick penjerahan kasut kepada anak permata kita. Okey? Jangan bingung. Insya Allah kita orang anak-anak kita, anak-anak permata kita akan dapat sikit sumbang kasut yang disumbang oleh Rakat Foundation. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita ada sesi fotografi bersama anak-anak pusing belakang bersama dengan Rakat Foundation. Pusing ke belakang mana? Okey, siap. Okey, view Indonesia. Okey, anak-anak yang ada dapat kasut tadi, tunjukkan kasut-kasut kita orang, kotak-kotak kita orang yang tadi. Siapa yang dapat kasut tadi? Tunjukkan kasut-kasut kita orang. Okey, semua jawatan kuasa. Jawatan kuasa boleh berkumpul di sini. Jawatan kuasa boleh. Kita adakan sesi fotografi bersama Rakat Foundation. Juga bersama ayahnya kita, Kutu Nur Hamzah Haji Rauh. Selepas kita fotografi 2-3 IG snap freestyle kah, mini vlog kah, and then kita akan mulai shoot video yang kita akan mengucapkan terima kasih kepada Rakat Foundation dan juga terima kasih kepada Tumpuan Rakat. Macam biar bunyi katu kan? Satu, dua, tiga, senyum. Okay, satu, dua, tiga, senyum. Okay, terbaik. Satu, dua, tiga.
Lagi terbaik, 1, 2, 3, freestyle, 1, 2, 3, mini low, 1, 2, 3, senyum jangan lupa, senyum jangan kurang, sekali lagi, mini low, senyum. Oke, standby video, kita shoot video pendek. Kepada AJK, boleh kumpul di siap kita. AJK, sila, cepat. Kita ada shoot video. Yang pertama, kita akan launkan. Terima kasih Ragat Foundation. Okay, yang kedua, terima kasih untuk Puan Ragat. Apa siap olah mini lo? Faham? Understood? Faham? Ini suara ni, faham? Okay, standby videographer. 3, 2, 1, action. Terima kasih Ragat Foundation. Suara ni, terima kasih Ragat Foundation. Terima kasih Tuan Puan Ragat. Mini love, bye-bye. Sekali lagi. One more. Okay, standby videographer. Ingat di pun dah. 1, 2, 3. Terima kasih kepada semua nama bapa yang membawa anak-anak bermakam kita untuk mendapatkan kasih percuma yang disumbangkan oleh Ragat Foundation. Pengurusinya bukan siapa-siapa, bukan paling-paling, yaitu tumpuan Ragat kita. Bagi kepada penerima-penerima anak-anak yang belum dapat kasutnya, sila jumpa dengan urus setia baik kita di sebelah sudut kanan kita. Boleh sekali lagi kepada penerima anak-anak yang belum menerima kasut, sila berbaris. AJK kita akan mengunggah nama kita bang. Bagi mic sikit. Okey, kita relax, santai-santai. Mudah crowd di siap penuh. Kita boleh duduk dulu. InsyaAllah kita abang akan dapat kasutnya sikit seorang. Sabar itu separuh dari iman. Wasta'inu bisabri wassalam. Kepada bapak-bapak ya, kita berbarisnya atau kacak-kacak baris kita wajah. InsyaAllah akan dapat seorang-seorang kacak si alunan seorang ya. Ya, Rabi. Berbarisnya, AJK, rantik ke bawah mak dua, sila atau aku tidak siap minta turun dan sampai tim tempat lawan dua aku akan tidak di siang aku turun sampai go. Bilek santai kita di siang baris dah susun ya baris susun tidak baca lima ah baris sampai kita baik beri kan Zah pakai mic mengunggah nama sida ya. Senang. Mengunggah nama seorang-seorang senang. Jadi si lah bapak je lah maknya sio berdiri mak anaknya. Ya dah kata kakak tu out dah ni. Radio. Bagi kepada Tuan Muhammad Alayla
iPhone Villa, Sila Jambu Selera, dan juga Ayanda Penghulu Hamzah Haji Dola. Haji persilakan Jambu Selera sambil kita bergoyang. Ayanda mo kita Ayanda yang okey, usir-usir kita orang mama. Dan kita urus saja, kita akan menyebut usir saja, kita akan menyebut satu persatu nama anak dalam kita orang. Jangan risau, nama anak-anak kita dan anak-anak kita orang akan dapat sikit seorang kasut, insyaAllah. Nih nampak dulu kok memang itu sudah nyaman itu ngubuh-ngubuh tentu buka oke dulu stop dulu minta dasar dari minta dasar dari mak bapak bapak saya dasar mak duduk dulu kita sidang urus setia makan juga memanggang kata kita insya Allah pas sekali lagi mohon dasar dari mak kita duduk dulu insya Allah urus setia kita akan nikah nama anak kita satu persatu untuk kolek anak kita pun kasih insya Allah buat yang macam tu? Saya tengah buat live.
ucapan untuk Ram, and then lepas Kak Lila, Kak Lila ucap, then ayalah ayanda perlu ucap ni. Hai, dapat tulis nama ni dekat parking dekat. Lagat Malaysia tulis apa? Lagat Malaysia dengan Datuk Tok Puan Lagat. Tulis juga nama-nama dia. Ambil si Tok Puan nama dia. Puan Lila. Puan Lila je. Puan Lila je. Puan Lila. Ha. Lepas tu Tok Puannya nama Tok Puan Ragat. Okay, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya mewakili Tok Puan Ragat daripada Ragat Foundation. Hari ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada penduduk-penduduk di Tebuan Hilir ini, dan terutama sekali bersama saya Ketua Kampung di Tebuan Hilir dan juga ketua-ketua di kawasan ini, AJK, ibu-ibu, bapa-bapa dan adik-adik yang bakal menerima kasut Nike daripada Ragat Foundation melalui program Langkah Kanan. Jadi program Langkah Kanan ini adalah merupakan satu program yang mana kami mengedarkan ya, lebih kurang 1,000 lebih kasut di seluruh Sarawak. Jadi tujuan Langkah Kanan ini adalah untuk memastikan anak-anak, iaitu generasi akan datang, melangkah ke dunia yang lebih mencabar dengan lebih positif dan lebih sihat daripada segi pemikiran, pergerakan dan keseluruhan kehidupan mereka, insyaAllah. Jadi kami bersama-sama juga dengan rakan-rakan strategik kami, iaitu Muhibah Food Bank, Global 360 UK, Almanji dan juga Legacy ZXP, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kampung Melayu Tebuan Hilir ini kerana sikap mereka yang masya Allah sangatlah mesra, ya, sangatlah baik, sangatlah menerima kami yang tidak mempunyai apa-apa ini untuk bersama-sama mereka pada hari yang amat penting hari ini. Jadi saya mewakili Tok Puan Ragat, program ini adalah sangat dekat di hati Tok Puan dan beliau amat gembira melaksanakan program yang amat bermakna ini pada beliau. Dan terima kasih juga kepada beliau kerana memberi idea-idea yang bernas demi menyantuni masyarakat dan mendekatkan diri beliau kepada masyarakat keseluruhan yang di Sarawak ini. So, terima kasih sekali lagi dan saya harap akan dapat sama lagi di sini bersama-sama Tok Puan, insyaAllah, di program-program yang akan datang. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang ini, di mana saya sebagai wakil pengulu, saya sebagai pengulu Kampung Tebuan Melayu yang menguasai Tebuan Melayu seramai 15,000 penduduk Kampung Tebuan Melayu dan 9 buah kampung yang terdiri daripada Kampung Tebuan Hilir hinggalah Kampung Tebuan Lot nombor 1. Kita ada 9 buah kampung dan insyaAllah semua perkembangan perpaduan masyarakat memang stabil di Tebuan Melayu. Dan terima kasih sekali lagi kepada Tok Puan Ragat yang mana telah memberi sumbangan yang ikhlasnya daripada Tok Puan sendiri dan Tok Puan Foundation. Dan terima kasih Puan Nila yang mewakili Puan Ragat yang telah sudi datang ke Kampung Tebuan Melayu menyumbangkan merupakan barang keperluan sekolah, merupakan kasut
saya dipahamkan 230 unit yang telah diedarkan untuk masa 3 hari dan menerusi setiap kategori, iaitu dari 6 tahun ke bawah. Yang itu kita rasa setiap kategori tadika sekolah dan juga sekolah perpaduan masyarakat dan anak-anak kampung yang memerlukan disumbang daripada Ragat Foundation dan tahniah sekali lagi dan sambas. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia dan memberi rezeki yang lebih murah lagi kepada Ragat Foundation dan wakil dia Puan Nila yang sudi hadir ke Kampung Tebuan Melayu ini dengan tidak jemu lagi. InsyaAllah tahun baru mungkin ada lagi. InsyaAllah. Dan kita rasa banggalah dengan kehadiran wakil dari Puan Tok Puan Ragat, iaitu Puan Nila, yang tak jemu-jemu sanggup datang bersama dengan grup ke Kampung Tebuan Melayu. Dengan itu, tahniah dan terima kasih lagi kepada Puan Tok Puan Ragat dan Ragat Foundation untuk sumbangan peribadi beliau kepada penduduk sekolah Tadika Kemas dan penduduk yang memerlukan Kampung Tebuan Melayu khasnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Sedikit ucapan terakhir daripada wakil kita Kak Lila daripada Ragat Foundation dan juga ayahanda penghulu kita Penghulu Hamzah Haji Dolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sidaknya dua kelaka dapat memberi sedikit kebaikan untuk Kampung Tebuan Melayu umumnya. Okey, sama-sama kita doakan agar Ragat Foundation masuk kampung kita lagi. Selalunya masuk kampung kita. Bukan aja di Kampung Tebuan Nili, Tebuan Lama Dua. Di mana-mana aja di dalam Kampung Tebuan Melayu tu. InsyaAllah mudah-mudahannya masuk. Sama-sama kita mengaminkan. Sekarang tu tengah berlangsung pengagihan kasut daripada jawatan kuasa kita. Jawatan kuasa ranting Kampung Tebuan Lama Dua. Okay, sama-sama itu doakan sekali lagi agar program seumpama tu dipolah lagi di kampung kita. Okey, setakat tu je live kita. Bateri pun dah tinggal 2%. Mohon maaf sekali lagi